Dikit lagi, Bang. Oke, Bang. Dulu audio kayak gambar. Kita menciptakan atau mewujudkan Kamsel Ditelantas yang baik. Rekan-rekan, saat ini Subdit Jatantras Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya sedang menangani kasus dugaan pemalsuan yang pada faktanya di lapangan itu ditemukan ada kendaraan yang menggunakan plat nomor palsu seolah-olah plat nomor dari DPR. Ada 5 tersangka yang sudah ditahan, 1 pemilik mobil, yang 4 ini adalah orang yang membantu membuatkan plat nomor palsu. Kemudian 8 mobil sudah diamankan sebagai barang bukti juga dengan plat nomor palsunya, dan juga ditemukan ada 25 KTA DPR yang diduga palsu. Ini masih dikembangkan terus oleh Subdit Jatantras, dan kami mengimbau agar masyarakat dalam menggunakan kendaraan, berkendara, berlalu lintas itu menggunakan plat nomor yang sesuai peruntukannya yang sudah diberikan, kemudian mematuhi aturan berlalu lintas, mematuhi rambu, dan sama-sama kita menciptakan atau mewujudkan Kamsel Ditelantas yang baik, ya. Makasih, Pak Abri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.